Cita ahli sunnah wal jamaah. Nak usaha dan ikhtiar ni perbuatan yang ikhtiari ni daripada Allah Ta'ala. Tu kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan yang ikhtiari hak ni daripada Allah. Perbuatan yang jenis bangsa pilih hati ni hak ni daripada Allah Ta'ala. Begitu juga perbuatan iktirari, bukan jenis pilih. Nak pilih bawa kereta, pang, accident. Accident bukan kita pilih. Lori mek lenyek, pang lah. Hak tu bukan pilihan kita. Tapi perbuatan tu berlaku. Maka hak tu iktirari. Hak ni pun daripada Allah. Tu kita ahli sunnah wal jamaah macam tu. Nah, perbuatan hak pilih dengan hati ni daripada Allah. Perbuatan yang tak disengajai. Nah, yang bukan pilihan hati pun daripada Allah. Tu kita ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah, ikhtiari itu daripada makhluk, iktirari daripada Allah. Ah, tentu khilaf dengan kita. Nah, dia kata hak bangsa pilih hak ni daripada makhluk lah, bukan daripada Allah. Hak ni hak bangsa pilih, hak jenis pilih kita. Ha, tapi kalau iktirari, hak tu daripada Allah, bukan kita pilih. Ha, ni kita naik pokok, hak ni daripada kita. Jatuh pokok, hak tu Allah lah. Ha, hak tu daripada Allah. Hak ni Mu'tazilah. Kita dua-dua daripada Allah. Kata pengarang kitab kita rahimahullah ta'ala, dan sesungguhnya dibangsa bagi kita. Dibangsa ni maksud dia disandarkan. Jadi sungguhnya dibangsakan ni disandarkan bagi kita manusia ni lah, atau makhluk ni. Dibangsa tu tak kala kita bekerja itu. Nah, waktu kita buat kerja tu. Nah, waktu kita duk buat kerja tu dibangsakan apa? Itu usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar ni naik fa'il pada kata dibangsakan. Ini sesungguhnya dibangsakan, disandarkan bagi kita. Disandarkan mana? Akan usaha dan ikhtiar kita. Haa, saya kata tu lah. Bila tu dibangsa tu tak kala kita bekerja itu. Nah, waktu kita buat kerja tu, nah, kita angkat barang, kita menyangkui, nah, apa-apa kerjalah. Waktu kita buat kerja tu dibangsakan usaha dan ikhtiar. Nah, dibangsakan usaha dan ikhtiar kita padanya, nah, padanya pada usaha dan ikhtiar tu. Lepas tu dia kata serta tiada memberi bekas padanya pada usaha dan ikhtiar. Serta tiada memberi bekas ni tiada memberi kesan. Dia tak boleh bagi kesan apa pun, usaha dengan ikhtiar kita tak boleh bagi kesan. Yang memberi kesan ni Allah. Nah, hak tu. Jadi nah, cuma bangsa satu-satu kerja kita nisbahkan satu-satu kerja tu kepada makhluk ni. Rumah ni tukang buat. Nisbah rumah kepada tukang. Nisbah tu atas jalan usaha dan ikhtiar dia, tentunya. Bukan atas jalan memberi bekas. Nah, sebab usaha dengan ikhtiar makhluk ni dia tak memberi bekas. Tahun ni kita faham lah. Nah, sebab tu dia kata
Nah, dibangsakan bagi kita tak kala kita bekerja itu usaha dan ikhtiar kita padanya. Nah, kalau ikut Tok Guru ni, padanya pada usaha dan ikhtiar tu lah. Serta tiada memberi bekas padanya pada usaha dan ikhtiar. Tak boleh bagi kesan apa pun. Nisbah tu cuma dinisbahkan sesuatu pekerjaan tu pada makhluk. Hak ni usaha dan ikhtiar. Nah, lori ni dia bawa. Zaid bawa. Hak ni kita kata yang nah, yang angkat barang ni Amar lah angkat barang ni. Yang pukul ni Zaid lah. Contoh macam tu lah. Maka ya, kita nisbah tu atas usaha dan ikhtiar sahaja. Bukannya memberi bekas satu kan. Tafsir pada kata tiada memberi bekas tu, tafsir pada kata tiada memberi bekas tu, yakni tiada boleh mengadakan dan meniadakan. Nah, tak boleh nak mengadakan dan meniadakan tu tak boleh. Itu maksud tiada memberi bekas. Nah, tak memberi kesan. Maksud dia tak boleh mengada, tak boleh meniada. Makhluk dia macam tu. Nah, kalau dia buat pun, hak tu atas jalan usaha dan ikhtiar saja. Walaupun yang berlaku tu mukjizat, karamah sama. Nah, mukjizat pun bukannya makhluk tu yang memberi bekas. Karamah bukannya makhluk tu yang memberi bekas. Nah, mukjizat yang berlaku dekat Nabi kita. Nah, ayat keluar daripada jari Nabi. Nah, sampai orang yang boleh minum tu ramai sungguh lah. Siap boleh wuduk apa semua lagi. Hal tu bukannya yang memberi kesan tu Nabi kita. Bukan. Ha, macamlah karamah-karamah yang berlaku pada para wali. Nah, setengah wali tu, nah, kalau kita tengok, kita biasa dengar apa Tok Ku Paluh. Nah, Tok Ku Paluh Terengganu lah, dia ada syahadat Tok Ku Paluh. Orang Terengganu dia hafal syahadat tu. Kita dah palih dia jauhik, nah, tak sampai lah belum palih ni. Dia ada syahadat Tok Ku Paluh. Ada seorang makcik tua dulu viral tu. Hafal syahadat Tok Ku Paluh tu. Jadi, Tok Ku Paluh ni diceritakan dia naik atas kapal orang putih tu. Sengit kapal. Sengit kapal. Tapi nak abang kata yang memberi kesan tu bukan diri Tok Ku Paluh tu. Bukan. Nah, bukan. Yang memberi kesan ni hanya Allah. Apa benda pun mengada, meniada, mengubah apa semua ni, hanya Allah. Nah, menyembuh semua tu Allah. Mematikan, menghidupkan, hak tu, tu yang kata memberi kesan tu. Nah, Allah Ta'ala semata-mata. Nah, makhluk tak ada kekuatan tu, tak ada. Tengok dia buat misal, contoh mana? Seperti kita bergerak tangan. Contoh dia kita bergerak tangan, angkat tangan. Jadi bila kita bergerak tangan ni atau berdiamnya tangan, tak kira lah bergerak ke diam ke, tak kira. Cuma kena lain-lain masa lah. Masa sama tak boleh lah, bergerak dengan diam satu masa tak boleh. Jadi bergerak tangan ataupun diam tangan tu, maka Allah Ta'ala yang menjadikan gerak diam itu. Nah, yang menjadikan gerak dan diam tu, hak tu Allah. Nah, kita bergerak, tapi siapa yang menjadikan, hak tu Allah. Boleh faham lah? Bergerak kita tu orang panggil usaha. Tapi menjadikan perbuatan tu, hak tu Allah. Allah yang menjadi. Tu yang disebut Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan
amalan kamu. Nah, perbuatan kamu pun Allah buat. Hello. Hanya di bangsa bagi kita, makhluk ni, tak kala itu, tak kala bergerak tangan atau berdiamnya tangan tu. Nah, hak kita bangsakan Zaid yang bergerak tangan, Ammar yang diam tangan ni, Zaid yang sepak ni, Ammar yang tenang ni, bangsakan dekat makhluk tu usaha dan ikhtiar sahaja. Nah, usaha dan ikhtiar. Usaha ni gerak anggota kita buatlah. Ha, kalau ikhtiar tu pilih hati. Nah, pilih hati. Kau tu. Nampak dah, yang buat tu Allah yang menjadikan perbuatan tu. Kau tu. Nah, macam ada orang Tok Guru apa, dia buat contoh, ada buat contoh macam ni. Yang nah, kita ni tengok orang meniaga. Kadang dia pergi ambil produk apa-apa kat kilang, contoh dia pergi ambil kopi lah. Nah, dia pergi ambil kopi kat kilang, lepas tu dia balik paket-paket-paket-paket, buh nama dia. Kopi apa-apa lah, kopi jantan. Nah, contoh ada kopi jantan lah. Larat. Tapi hak tu dia pun ada kilang sendiri kot. Tu nak buat contoh lah. Setengah tu dia pergi ambil kilang lah. Dia ambil kat kilang, dia balik packing, buh nama dia. Lepas tu, orang kata dia buat. Padahal bukan dia buat pun. Nah, bukan dia buat kopi tu. Nah, kopi Zaid. Orang kata Zaid buat. Padahal bukan Zaid buat pun kopi. Dia packing lah. Tapi pasal apa kata dia buat? Pasal keluar main kot dia. Tu lah. Nah, keluar nampak kata dia tu buat keluar. Tu sandak fikir dia lah. Dia buat. Tapi hakikat bukan dia. Itu contoh mudah-mudah macam tu lah. Jadi, nah, kita bergerak tangan ni sandak dekat makhluk tu atas jalan usaha dan ikhtiar sahaja. Apa sahaja? Sahaja ni maksud dia bukanlah atas jalan memberi bekas. Itu maksud sahaja tu. Nah, ataupun tiada atas jalan memberi bekas. Itu sahaja. Dia bukan atas jalan memberi bekas. Memberi kesan tu tak. Hak bagi kesan tu Allah Ta'ala saja. Apa maksud usaha? Nah, bila kita duk sebut kata, nah, perbuatan makhluk apa semua ni dinisbahkan perbuatan kepada makhluk ni hanya atas jalan usaha dan ikhtiar ni, maka musannif dia nak cerita usaha tu apa dia. Maka makna usaha itu, maka fasihah. Nah, maka tu orang panggil fa'ul fasihah. Dia jatuh nak jadi jawab bagi soal yang muqaddar. Apakah makna usaha tu? Duk sebut usaha tu, usaha tu apa benda? Maka makna usaha itu. Nah, ataupun dia jatuh pada jawab syarat yang muqaddar, ya. Nah. Nah, apabila berkehendak oleh engkau mengetahui makna usaha, maka makna usaha apa? Boleh kot tu. Nah, boleh belakalah. Maka makna usaha itu, usaha tu apa dia? Usaha tu menyertai kudrah yang baharu. Menyertai ni serentak. Kudrah yang baru. Kudrah kita ni riang kita lah. Nah, dia serentak riang kita tu, kudrah yang baru ni, menyertai tu dengan perbuatan. Nah, menyertai kudrah yang baru ni dengan perbuatan. Nah, perbuatan. Nah, angkat tangan riang makhluk disertakan dengan perbuatan. Nah, kita angkat tangan serta ada riang lah waktu tu. Nah, riang kita ada lah. Serentak. Nah, disertakan dengan perbuatan. Yakni, tafsir lagi, kau tak faham. Yakni, Allah jadi kudrah.
jadi dengan makna menjadi ni. Allah menjadi kudrah ni akan kudrah. Ha, gitu. Allah menjadi kudrah ni menjadi akan kudrah ni riang yang baru. Kudrah ni kudrah yang baru. Allah Ta'ala yang menjadikan riang yang baru tu. Dan Allah jadikan perbuatan bergerak itu. Nah, Allah buat riang tu, Allah juga buat perbuatan bergerak tu. Nah, perbuatan tu perbuatan bergerak ke perbuatan diam ke, Allah yang buat juga. Allah yang menjadi riang dan Allah yang menjadi gerak tu. Nah, contoh kita kata apa? Tangan kita bergerak. Kita ada riang ni, tangan kita bergerak angkat handphone. Jadi tangan kita bergerak angkat handphone ni, hak ni orang panggil usaha kita. Dalam usaha kita pun, nah, Allah yang menjadikan riang tu dan Allah yang menjadikan tangan kita tu bergerak. Boleh faham tak? Ha, jadi dia ada serta tu. Nah, serta tang tu dia ada. Nah, serta perbuatan kita dengan perbuatan Allah tu dia ada serta kat itu. Nah, cuma yang memberi kesan tu Allah lah. Belah kita ni usaha saja. Nah, belah kita ni usaha. Nah, serta perbuatan kita. Nah, waktu tangan kita bergerak, tilik pada tangan kita. Nah, bila tilik kepada tangan kita, maka dikatakan kita lah. Tapi atas jalan usaha juga. Tapi bila tilik ya Allah yang menggerakkan, nah, hak tu memberi bekas lah. Nak membeli bekas. Habis yang tu. Payahlah usaha ikhtiar ni. Dia gitulah. Ha, jadi Allah yang menjadikan perbuatan bergerak itu. Ia Allah tu. Jadikan kedua-dua itu bersama-sama ni serentak. Riang dengan perbuatan tu Allah jadikan serentak. Tiada dahulu kemudian. Nah, ha, tak ada dahulu kemudian tu tak ada. Ha. Payah kat ni. Nah, dia ulama kita ni ada yang khilaf masalah Tuhan buat riang tu, Tuhan buat kudrah baru tu waktu benda baru tu buat kerja ke ataupun sebelum tu memang ada riang lah. Sebelum dia buat kerja tu, dia tak bergerak apa lagi, dia duduk sengak. Waktu tu dia ada riang dah kah? Ataupun waktu dia mula bergerak buat kerja tu, baru ada riang. Ini khilaf ni. Nah, khilaf di antara ulama' kita, ahli sunnah wal jamaah. Ni kena tengok dalam kitab Taqribul Ikhwan, dia ada bincang benda tu. Panjang ke dia bincang? Dan dia umat qawl mu'tazilah. Ha, tapi khilaf lah. Nah, benda ni khilaf. Dia khilaf tu pasal apa? Sebab ada satu pendapat ulama kita, pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia kata arak-arak ni dia tak kekal dua masa. Nah, arak ni sifat-sifat yang ada pada makhluk dia tak kekal dua masa. Bila dia tak kekal dua masa, nah, jadi dia tak boleh ada riang direct tu, tak boleh lah. Nah, dia kena duk buat. Tuhan kena buat riang tu. Maksudnya riang yang duk ada kat saya hak la ni bukan hak tadi. Bukan hak tak saat ni. Hak saat ni bukan hak saat sebelum ni. Lain. Nah, lain riang tu. Ha, jadi bila tak kekal dua masa, dia kena waktu makhluk buat tu, waktu tu Allah Ta'ala menjadikan riang tu, kudrah tu, waktu tu. Nah, waktu tu. Tapi atas qaul yang rajih, arak ni dia kekal dua masa. Nah, arak ni kekal dua masa. Tu atas qaul yang rajih.
Atas pendapat yang kuat, dia kata Arab kekal dua masa. Jadi riang kadang ni kat kita tu, riang hak la ni riang hak tadi juga lah. Nah, dia kekal dua masa. Habis tu lepahlah daripada Allah tu. Tak, tak lepas. Masih dalam orang panggil ta'luk qabdah bagi Allah. Nah, ta'luk qabdah bagi kudrat Allah. Tu dia payah sikit lah. Kalau bincang tu dia panjang. Nah, panjang cerita. Cuma kalau tengok perkataan musannif ni, dia berat ku Imam Abu Hasan tu. Nah, waktu Allah Ta'ala jadikan perbuatan, waktu tu juga Allah Ta'ala jadikan kudrah. Serentak, tak dahulu, tak kemudian. Gitu. Habis hang tu. Maka iktibar bersama-sama inilah. Maka iktibar ni ambil kira. Bersama-sama inilah. Nak ambil kira bersama-sama inilah. Dinamakan usaha. Bersama-sama ni berserentak. Mana berserentak kudrah yang baru tu dengan perbuatan. Nah, serentaknya kudrah yang baru dengan perbuatan tu, maka hak tu dinamakan usaha. Habis yang tu. Maka usaha ini bukan perkara yang wujudi. Usaha-usaha ni bukan perkara yang wujudi. Perkara yang bangsa ada, bukan. Yang kita boleh dapat dengan panca indera tu tak. Nah, bergerak tangan kita. Tangan kita bergerak angkat handset. Yang ada tu tangan. Bukan tang bergerak tu. Bergerak tu tak ada. Hanya ia-ia usaha tu perkara iktibari. Nah, perkara iktibari ni perkara yang direti pada akal saja. Nah, akal iktibar perkara tu sabit. Kalau akal tak iktibar, tak sabit. Tu. Nah, akal iktibar pikir kata tangan tu bergerak, ha, bergerak tu sabit elu. Kalau akal tak iktibar bergerak tu tangan saja. Jadi tangan saja. Gitu. Hal tu orang panggil perkara iktibari. Dan makna ikhtiar itu, dia payahlah. Dia kena baca hak tauhid, hak apa? Macam memang Tok Guru bahagian tauhid dia lain sikit lah. Tok Guru Cik pun alim lah tauhid ni. Tapi dia bawa cara kampung. Kadang-kadang payah juga. Dan makna ikhtiar. Ini ikhtiar pula. Makna ikhtiar tu apa dia? Allah Ta'ala jadikan iradah. Iradah dengan makna berkehendak. Nah, Allah Ta'ala jadikan iradah. Nah, kesengah dalam kitab dia kata ni, ikhtiar ni pilih hati. Nah, pilih hati macam tu ya. Hati kita pilih nak naik pokok, ha tu ikhtiar lah tu. Nah, kaki bergerak, tangan bergerak, naik pokok, usaha ni. Nah, jatuh pula, dah naik dah, pang jatuh lepas bawah pula. Hak tu orang tak panggil ikhtiar dah. Hak tu orang panggil ittirar. Ha, sebab tu perbuatan ni dia pecah dua lah. Perbuatan makhluk pecah dua lah. Ada satu ikhtiari, ada yang satu lagi ittirari. Ikhtiari hak ni hak jenis pilih. Kita pilih buat benda tu. Ittirari hak ni bukan kita pilih. Nah, bukan hak jenis bangsa kita pilih. Hak orang panggil apa? Perbuatan yang tak disengajakan lah. Lebih kurang gitu lah kalau bahasa kita kan. Perbuatan juga tapi tak disengajakan. Nah, kita tak sengaja. Nah, naik pokok hak tu, pilihlah. Jatuh, siapa nak pilih jatuh, tak ada apa pilih jatuh. Tengok-tengok, pang jatuh. Hak tu orang panggil ittirari. Jadi makna ikhtiar tu Allah Ta'ala jadikan iradah pada kita. Allah Ta'ala jadikan iradah ni berkehendak tu pada kita. Iradah tu yang dinamakan iradah kulliyah. Nah, iradah tu iradah
kuliah. Iradah kuliah ni maksudnya semata-mata mau. Semata-mata mau, semata-mata nak tanpa ditentukan apa-apa. Ha, tu orang panggil iradah kuliah. Ha. Semata-mata mau, tak tentu mau apa, mau makan, mau minum, mau tidur. Nah, mau mengaji, tak tentu mau apa. Ha, ni orang panggil iradah kuliah. Semata-mata mau saja. Nah, mau apa tak apa. Nah, tak kira, tak tentu belah mana lagi. Kalau dah tentu dah, hak tu orang tak panggil kuliah lah. Hak tu orang panggil juz'iyah. Ah, dan ta'aluk iradah kuliah. Ta'aluk ni maksudnya bekerja. Betul lah. Dan bekerja iradah kuliah. Semata-mata mau tu. Ta'aluk tu bekerja tu kepada barang yang hendak dibuat nyanya barang tu. Barang, benda, perkara yang hendak dibuat. Nah, hendak dibuat nyanya barang itu. Contoh kita kata mencuri. Perkara mencuri. Jadi, hak semata-mata mau tadi ni, dia bekerja pula, dia tentu kata, aku nak mencuri pula. Ah, ha, tak. Nah, asal dia semata-mata mau saja, hak tu orang panggil iradah kuliah. Semata-mata mau, tak ada tentu mana-mana. Tiba-tiba hak mau tu dia pergi tentu nak buat satu-satu perkara. Tentu nak mencuri, tentu nak makan, tentu nak minum. Ah, maka dia kata apa? Dinamakan ikhtiar. Nah, bila dia kata apa? Ha, waktu iradah kuliah ni, dia tentu hendak dibuatnya barang itu. Nah, dibuatnya barang itu, itu tu dinamakan ikhtiar. Waktu tu orang panggil ikhtiar. Nah, mula Allah Ta'ala menjadikan iradah kuliah kat kita. Iradah kuliah ni semata-mata nak, semata-mata mau. Kita tak tentu mana lagi. Tiba-tiba hak mau kita tu, dia buat kerja, dia tentu mau satu benda. Bila dia tentu mau satu benda, naik pokok. Ah, ni nama dia ikhtiar. Nah, ikhtiar. Boleh faham tak? Kau tu, hak tu orang panggil ikhtiar. Waktu tu baru nama dia ikhtiar. Waktu ada mau, tak tentu mana lagi, tak ikhtiar lagi. Nah, tak ikhtiar lagi, tak pilih lagi. Orang tak boleh pilih hati lagi. Nah, ikhtiar ni dah pilih hati dah. Pilih nak buat benda tu. Itu orang panggil ikhtiar. Ha. Dan dinamakan juga iradah juz'iyah. Dinama akan ta'aluk iradah kuliah kepada barang yang hendak dibuatnya tu. Nah, dinamakan juga ta'aluk iradah kuliah kepada barang yang hendak dibuat tu, dinamakan juga iradah juz'iyah. Nah, hak ni mau yang sudah ditentukan dah. Nah, mau yang sudah ditentukan pada perkara lah. Nah, mau angkat handset. Nah, bila mau angkat handset, maka hak ni orang panggil iradah juz'iyah ataupun nama dia ikhtiar. Kita pilih untuk angkat handset. Nah, hati kita dah pilih untuk angkat handset. Ni ikhtiar kita angkat. Nah, tengah duk bawa handset, pam, jatuh, pecah skrin. Hak tu bukan pilih kita. Siapa nak pilih bagi jatuh lah handset. Nah, dia yang terjatuh lah. Hak tu bukannya ikhtiar tu. Hak tu orang panggil ittirar dah. Nah, ittirari. Habis hang tu. Ha. Maka ikhtiar itu terdahulu daripada usaha. Ikhtiar ni dia duduk dulu daripada usaha. Sebab tu cara cakap betul dia kena kata ikhtiar dan usaha lah. Nah, tak boleh pun. Usaha dan ikhtiar dia tak apa nak ni lah. Tepat sebab kena ikhtiar dulu baru usaha. Usaha ni perbuatan lah. Nah,
Yang kita bergerak untuk buat hak tu nama dia usaha. Ikhtiar ni pilih hati. Nah, pilih dulu nak buat kerja tu, lepas tu bergerak untuk buat kerja tu nama dia usaha. Nah, tu orang panggil usaha dan ikhtiar. Nah, macam tu. Jadi nak kita ahli sunnah wal jamaah, nak usaha dan ikhtiar ni perbuatan yang ikhtiari ni daripada Allah Ta'ala. Tu kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan yang ikhtiari hak ni daripada Allah. Perbuatan yang jenis bangsa pilih hati ni hak ni daripada Allah Ta'ala. Begitu juga perbuatan iktirari, bukan jenis pilih. Nak pilih bawa kereta, pang, accident. Accident bukan kita pilih. Lori mek lenyek, pang lah. Hak tu bukan pilihan kita. Tapi perbuatan tu berlaku. Maka hak tu iktirari. Hak ni pun daripada Allah. Tu kita ahli sunnah wal jamaah macam tu. Nah, perbuatan hak pilih dengan hati ni daripada Allah. Perbuatan yang tak disengajai. Nah, yang bukan pilihan hati pun daripada Allah. Tu kita ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah, ikhtiari itu daripada makhluk, ittirari daripada Allah. Tentu khilaf dengan kita. Nah, dia kata hak bangsa pilih hak ni daripada makhluk lah, bukan daripada Allah. Hak ni hak bangsa pilih, hak jenis pilih kita. Tapi kalau ittirari, hak tu daripada Allah, bukan kita pilih. Niak. Kita naik pokok, hak ni daripada kita. Jatuh pokok, hak tu Allah lah. Hak tu daripada Allah. Hak ni Mu'tazilah. Kita dua-dua daripada Allah. Nah, Mu'tazilah, ikhtiari daripada makhluk, ittirari daripada Allah. Tu. Nah, hak tu pegangan Mu'tazilah dia macam tu. Sebab tu hak tu cerita Syekh Zamansari tu. Nah, dikatakan tak tahulah dia kira bertaubat kisah tu. Nah, perbuatan ikhtiari daripada makhluk. Menikah dengan bini. Nah, dah menikah bersama dengan isteri. Lepas tu isteri kata, "Ish. Nah, saya nak lagi." Nah, bila kata nak lagi tu, tak boleh nak buat air. Dia bukan pendapat abang ni perbuatan ikhtiari daripada kita. Bila daripada kita, buatlah. Bagi boleh juga. Pasal apa tak boleh pula? Ha, jam terus. Nah, jam. Nak. Lebih korang. Qadariyah lebih korang ke tu lah. Habis orang tu. Zaman Imam Ghazali pun ada pegangan macam tu. Nah, zaman Imam Ghazali. Nah, Imam zaman Imam Ghazali ni ada pegangan macam tu masih ada lagi. Yang kata perbuatan ikhtiari ni daripada makhluk. Qadariyah tu masih ada lagi lah. Qadariyah Mu'tazilah tu masih ada lagi. Habis lah. Orang debat, ulama lain debat tu tak boleh pergi lah. Nah, tak boleh pergi. Lah kali pergi cari Imam Ghazali. Pergi cari Imam Ghazali tu. Bila pergi cari Imam Ghazali, orang tahu kata Imam Ghazali ni memang alim betul lah. Power betul lah. Tidak tak ada hujjatul Islam lah. Memang tak power ni. Memang dia power semua. Nah, ada orang pergi duk cari dia dekat tempat dia tu. Pergi depa tembok. Pergi tanya dia. Kenal ada Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenal ada Imam Ghazali. Pergi tanya Imam Ghazali. Imam Ghazali unduk dua tiga langkah. Dia kata, "Tadi nampak duduk depan ni." Dia kata, "Tadi nampak depan ni." Dia lah tu. Nah, dia lah unduk dua tiga langkah. Dia unduk lah. Dia unduk selangkah. "Tadi nampak depan ni dia lah." "Pergi mana pula?" Saya kata, "Gitu." Nah, lepas tu orang tak boleh nak tangkap pun ada lagi. Mai pula. Mai pula tu lah kali dia mengaku. "Saya Imam Ghazali." "Saya Imam Ghazali." Dia pandai. Dia undok dia tiga langkah. Dia kata, "Tadi duduk depan ni dia lah."
lepas ni. Lepas tu dia dah fikir macam tu lah, orang lemah cari banyak ni. Eh, mereka ni betul-betul berhajat ni, ada masalah ni. Betul cerita lah, ada seorang ni, dia nama apa, saya tak ingat nama dia. Nah, Imam Zarkashi kot, kalau tak silap. Dia asal Mu'tazilah tu. Nah, betul lah, Imam Zarkashi. Tu ulama mazhab Syafi'i tu. Nah, ulama mazhab Syafi'i tu. Kalau buka kitab fiqh Syafi'i tu, jumpa nama dia. Jadi Imam Zarkashi ni lah. Betul lah. Depa kata Imam Zarkashi ni habis dah, dia berdebat isu akidah ni habis lah. Debat ulama kita kat kena habis lah. Pegangan dia sama dengan Mu'tazilah waktu tu. Kita nak buat macam mana ni? Depa habaq kat Imam Ghazali. Imam Ghazali kata tak apa. Gunilah. Nah, dia cari perempuan. Nah, dia pakat-pakat, dia kata cari perempuan seorang, bagi kat Imam Zarkashi suruh menikah. Nah, suruh dia menikah. Bila suruh dia menikah, dia pakat lah habak kat perempuan tu, hang minta, minta, lepas minta, minta. Nah, lepas minta, minta. Imam Ghazali dah habak dulu, aku nak debat dengan hang boleh, tapi bagi masa sat. Nah, bagi masa sat. Jadi bila bagi masa sat, dia pakat tu buat bagi dia menikah. Lepas tu pakat dengan perempuan tu suruh duk minta, minta, minta lagi, minta lagi. Lepas dapat minta lagi, minta lagi, minta lagi. Sampai dia tak boleh nak pergi. Dia tak boleh nak pergi lah. Tadi dia kata perbuatan makhluk ni, hak ikhtiari ni, hak ni daripada makhluk. Oh, kalau daripada makhluk, awak tak boleh pergi, buatlah bagi boleh pergi. Pilih dah lah. Pilih kira jadi, ni pasal apa? Pilih tak jadi. Nak, pilih tak boleh nak buat. Pilih tak boleh buat. Eh, kalau nak ikhtiari ni daripada makhluk, patutnya pilih boleh buat dah. Ni pilih tak jadi lah. Nak tak boleh pergi lah. Elok mai hari debat tu, Imam Ghazali tanya, Imam Zarkashi, macam mana? Nikah je lah. Boleh buat. Boleh. Serendah terus. Taubat terus daripada akidah macam tu. Nah, tu Imam Zarkashi tu memang ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, bukan orang biasa-biasa. Cuma akidah dia pergi kat tu. Tapi tarik balik dah lah. Nah, kena dengan Imam Ghazali pi. Nah, dia Imam Zarkashi. Boleh tengok lah cerita. Nah, cerita tu tu cerita Imam Ghazali dah. Imam Ghazali orang cerdik lah. Dia kutu lah. Mak kita mampus lah. Nak berdebat tu, pi lah. Tak boleh pi lah. Dia kena ahli juga debat ni, ahli juga. Kita jadi angin-angin tak boleh debat kok. Kira nak jekoh orang. Nah, lah kali keluar hang ni bodoh nak mampus lah. Dia tak boleh benda ke tu. Dalam debat ni dia, nah, dia kena cool, tenang apa semua. Jadi kalau hak jenis kepala angin dia tak boleh debat. Habis tambah dengan Wahabi pula. Duk tengok dah muka mereka, tak ada bercakap dah buat bodoh dah. Lagi kita ni, kita lagi angin lah. Sebab tu tiada debat lah dengan Wahabi ni. Lagi dia kata lagi, maka ikhtiar itu terdahulu daripada usaha. Habis tu. Maka dengan sebab dibangsakan, dinisbahkan bagi kita, kita makhluk ni usaha dan ikhtiar, itulah dijanjikan beri pahala. Sebab ada usaha ikhtiar dekat kita, maka kita ni dijanjikan dengan pahala. Dapat pahala. Tak ni, tak boleh tolak usaha ikhtiar ni. Sebab daripada usaha ikhtiar tu adanya pahala, adanya dosa. Nah, kita yang usaha pikok tu, kita yang ikhtiar, kita yang pilih untuk buat semayang tu, ha? Padahlah dapatlah pahala, dijanji pahala. Gitu. Bagi kita. Itulah dijanjikan beri pahala bagi kita pada mengerjakan yang disuruhnya. Nah. Pada mengerjakan yang disuruhnya nya Allah. Gitu. Dan dijanjikan seksa atas kita pada mengerjakan yang ditegahnya nya Allah. Nah, benda tu bila ditegah, dijanji seksa. Ni semua sebab kita ada usaha dan
ikhtiar. Nah, kita ada usaha dan ikhtiar, maka adalah pahala dan dosa. Sebab tu rosak pahaman Jabariyah. Nah, macam kita baca sebelum ni kitab Faridatul Faraid kan, dia ada cerita satu puak Jabariyah. Nah, satu puak Jabariyah ni, Jabar ni maksud dia depa ni puak yang terpaksa, tak ada pilihan dah. Maksudnya ikhtiar tu tak ada lah. Usaha pun tak ada. Makhluk tak ada ikhtiar, tak ada usaha apa dah makhluk ni. Nah, makhluk ni dia terpaksa belaka. Nah, Tuhan habis dah. Semua Tuhan lah. Nah, bergerak, diam, buat hak ni, hak nu, hak ni, hak nu, semua Allah Ta'ala. Nah, makhluk seperti kapah. Kan ada cerita dalam kitab Faridah tu. Dia kata makhluk ni macam dengan kapah. Kalau angin tiup pi belah sana, dia pi sana. Kalau angin tiup mai ke sini, dia mai sini. Nah, kalau angin tiup ke kanan, dia kanan. Kalau angin kiri, dia ke kiri. Ha, jadi makhluk dia macam tu. Ha, ni bagi puak Jabariyah. Maka tolak usaha dan ikhtiar puak-puak ni. Bila mereka ni tolak usaha dan ikhtiar, yang teruknya mereka melarat kepada tolak hukum-hukum syarak. Bila tak ada pilihan, habislah hukum syarak ni, habis. Nak ada wajib janji pahala apa, kita tak ada apa. Nak bagi pahala tu kok mana? Tuhan belakang. Bagi pahala kat Tuhan lah. Ha, gitu. Ha, jadi bila tolak hukum syarak ni yang menyebabkan kafir. Nah, tentu yang jatuh kafir puak tu. Osok tentu. Nah, tentu osok. Habis hang tu. Ha, jadi kita bila ada usaha ikhtiar, maka adalah dijanji beri pahala dan dijanji dengan siksa. Firman Allah Ta'ala, ni dalil ni. Dalil yang kata kita ni ada usaha dan ikhtiar tu. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Artinya tetaplah bagi seorang dapat pahala barang yang berusaha ia seorang tu dengan kebajikan. Nah, tetaplah dapat pahala. Nah, tu dia bukannya terjemah saja ni. Dia sekali dengan tafsir sekali ni. Nah, ayat ni dia tafsir sekali ni. Nah, laha ma kasab nakasabat. Laha tu lam lil manfa'ah lah. Wa alaiha ala lil mudarrah. Dia asal kat tu lah. Nah, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Nah, tetaklah bagi seorang tu dapat pahala, manfaat. Barang yang berusaha ia makasabat. Nah, barang yang berusaha ia dia kata tu. Dia kata saya pergi tu lah. Lepas tu dengan kebajikan. Dan atasnya dosa. Tengok. Ala lil mudarah. Nah, atasnya tu dosa. Barang yang berusaha ia, nah, ia seorang tu dengan kejahatan. Nah, bila dia usaha dengan kejahatan, maka orang yang macam ni akan dapat dosa. Nah, habis hang tu. Tambihun wallahu a'lam. Tak nak lepas tu dia sah. Tengok kitab Muhimmah. Nah, kitab Muhimmah ni muka surat apa tu? 27. Nah. Surat 27 betul lah. Tahun apa? Sabda Nabi lah. Tengok 8, baris yang ke-8 daripada atas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma min walin adilin. Afdalu. Dia nak baca yaumun.
Yaumun min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Nah, aku tu baca yaumun. Yaumun min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Artinya sehari ini bermula sehari daripada walin adilin. Apa benda pula walin adilin ni? Yakni tafsir, orang yang mempunyai perintah yang adil. Nah, orang yang mempunyai perintah yang adil, maksudnya orang pemerintah yang adil lah. Mudah kot tu lah. Dan pemerintah yang adil ni bukan kata orang yang mempunyai perintah lagi. Dia bukan perintah, bukan maksud dia pemerintah. Maksud dia orang yang memerintah dengan adil. Kot tu je. Bahasa mudah sikit. Bahasa kita kata orang hak wali-wali, orang yang memerintah, lepas tu dia pula adilin, yang adil. Nah, dia adil. Dia tak buat zalim kat rakyat. Dia bagi 100 imadani. Alhamdulillah. Tu ni lah. Pakat-pakat ni lah. Nah, pakat tebus lah. Kena tebus ya, nah. Okay, tak ambil. 10 juta dia hak eh. Pakai lah apa-apa. Boleh lah abang pergi Giant beli kambing. Sekali shopping lah Giant. Cukup khotih tu. Jadi lah abang kata orang pemerintah yang adil lah. Mudah tahu tu. Yang ni pemerintah yang adil tu terlebih afdal daripada berbuat ibadah 70 tahun. Nah, lebih afdal daripada buat ibadah 70 tahun. Tu pemerintah yang adil dia macam tu. Dia tak buat zalim kat rakyat. Dia letak sesuatu kena kepada tempat dia. Maka hak ni lebih afdal lagi daripada ibadah 70 tahun. Tu hebat kalau jadi pemerintah yang adil. Cuma nak jadi adil tu kadang-kadang dia susah. Nah, susah. Tak payah lah. Tapi nah, kita memang perlukan kepada pemerintah yang adil ni, kita sangat perlukan lah. Nah, bila pemerintah kita tu adil, maka dengan kita-kita pun akan jadi bagus lah. Rakyat pun akan jadi bagus lah. Nah, ni pemerintah pun terloncak-loncak apa beruk lagi. Rakyat pun sama, dia jadi tu. Dia terloncak-loncak apa tu. Konsert sampai terloncak-loncak apa beruk. Nah, padan lah. Ada video kan? Pemimpin kita loncat-loncat macam tu. Ha, padahlah rakyat macam tu. Nah, waktu zaman dulu. Nah, zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia ni sibuk dengan ilmu apa semua. Quran. Maka rakyat pun dia gila kat tu. Gila kot ilmu, gila kot Quran dia macam tu. Tapi payahlah jadi. Cuma, nah, kerja kita doa lah nak buat macam mana lagi. Nah, doa lah. Sebab tu kata Fudail bin Ayyad, dia kata kalau aku ada doa, satu lah doa mustajab. Aku nak doa bagi pemimpin tu jadi adil, cukup lah. Nah, tang tu ya. Tu kata penting buat pemimpin adil ni penting. Kadang-kadang waktu duduk bawah tu nampak kemah lah. Dia pap, naik sedah. Dia kelam-kelam ni. Kelam-kelam-kelam mata. Jadi macam apa. Waktu panah duduk tinggung tu mangkit kan. Oh, dia kelam mata tu. Tak tahu nak pergi kot mana. Tak tahu. Dia pening. Dia buat main lah. Buat mimpi ni. Sebab tu. Nak Umar Abdul Aziz tu. Oh, tak mau sungguh jadi pemimpin ni. Tak mau sungguh-sungguh. Tolak sungguh-sungguh nak jadi pemimpin ni. Tak berani. Nah, sampai orang berapa kali angkat lah lah. Jadi juga nak buat macam orang pakai angkat juga. Jadi juga. Jadi siapa-siapa pun yang memimpin, kena ingatlah benda tu akan disoal.
Ha, kan sebelum ni kita ada kan masa macam baca hadis tu. Nah. Ada hadis ada sebut sebelum ni tak ada kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, apa semua tu. Ha, tu kena ingatlah. Nah, siapa pun pemerintah, tak kira daripada belah mana, semua akan disoal. Jadi dia kata lagi, maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya. Orang yang menanggung segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya. Nah, ahli ni keluarga dia lah. Dan anak itu menempati akan kesusahan di dalam pergi perang sabilillah. Nah, nah, bandingan dia macam tu. Dia duduk tempat tu dah. Nah, orang yang tanggung kesusahan ahli dia, keluarga dia ni susah, isteri dia susah, anak susah. Nah, dia pun susah lah. Tapi dia tanggung. Dia cari rezeki yang halal bagi kat keluarga dia. Ha, dia usahakan yang halal juga untuk keluarga dia tu. Maka orang yang macam tu nak menempati pahala kesusahan pergi perang sabilillah. Betul tu. Nah, di dalam pergi perang sabilillah. Yakni tengok dia kata, yakni pahala menanggung kesusahan ahli itu, keluarga itu, seperti menempati pahala kesusahan pergi perang sabilillah. Pahala tu teratu. Nah, pahala teratu. Jadi jangan duk kira syarat tak ambil kira kan ni. Kita susah ni cari nafkah untuk isteri, anak apa semua ni. Syarat tak ambil kira apa kan kita dak. Syarat ambil kira pahala dia besar juga. Jadi nah, bila kita mengaji ni kita tak rasa letih dah sangat. Walaupun kita susah, dia orang kan sama, setengah orang tu dia kerja biasa aja tapi kaya nak mampu. Setengah tu Allah. Kerja macam-macam ni. Bangla pun kalah dengan dia. Tapi gitu gaji RM50. Nak pi Tesco sekali. Cerahlah 50 tu. Kalau sehari 50 tak ada apalah. Jadi nak abang kata, nak bila kita faham, nak kita usaha yang halal untuk tanggung keluarga kita ni, sebenarnya syarak dia ambil kira juga benda tu. Dia hilanglah rasa nak letih mengeluh apa semua tu. Ni sampai tak tahu syarak ambil kira apa semua, dia duk kira dia saja. Bila nak kaya apa semua, lah ada beban. Nah, kerja teruk dah, tak kaya-kaya lagi. Lah kira nak beban. Dia macam tu. Dan demikian lagi belanja yang dibelanjakan kepada isterinya dan anaknya itu terlebih besar daripada pahala belanja di dalam perang sabilillah. Itu dia. Nah, belanja ada berkulak kepada isteri dia, anak dia. Itu lebih besar daripada pahala belanja di dalam perang sabilillah. Ilat terlebih besar. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinar yang engkau belanjakan. Dinar ni asal dia duit mah. Tapi siapa nak guna duit mah dah lah ni. Habis tu kita guna duit kertas tu. Sama lah. Nah. Sama lah juga. Uang ringgit ke apa ke. Sama lah. Dinar. Dia asal kat tu lah. Dinar ni asal dia duit mah. Kalau duit perak tu orang panggil dirham. Nah, dirham. Berapa dirham ni. Hak ni berapa dinar. Dinar yang engkau belanjakan akan dia akan dinar di dalam perang sabilillah. Dan dinar yang engkau belanjakan akan dia akan dinar di dalam memerdekakan sahaya. Merdekakan sahaya. Nah, kita gunakan duit tu untuk beli hamba tu untuk merdeka. Satu. Lepas tu, dan dinar yang engkau sedekahkan dengan dia dengan dinar tu atas orang yang miskin. Nah, kita nampak orang miskin, kita bagi sedekah. Dan dinar yang engkau belanjakan akan dia akan dinar tu atas ahlimu. Nah, satu lagi, duit yang kita belanja atas keluarga kita. Bantu keluarga kita. Nah, belanja untuk keluarga kita. Bukan nak bermewah lah, belanja. Nafkah lah, cukup lah.
apa tu? Hak tu tu maka yang terlebih besar pahalanya itu, iaitu mana yang terlebih besar pahala tu? Dinar yang engkau belanjakan akan dia akan dinar tu atas ahlimu. Ha, tengok. Nah, duit yang kita belanja ke atas keluarga hak ni yang paling besar sekali. Nah, paling besar sekali. Ha, tu disebut dalam satu hadis lah untuk memberi kelebihan orang yang mencari harta, mencari harta yang halal untuk isteri dan anak-anak. Ha, dia bukannya tak ada kelebihan apa, dia bukan syarat tak ambil kira apa, dia ada syarat ambil kira. Nah, ha, buat bagi betul ya. Telah menyebutkan hadis ini oleh Al-Arif Billahi. Siapa dia tu? Al-Arif Billah. Dia asal dia. Telah menyebut hadis ini oleh Al-Arifu Billahi Sayyiduna Abdullahi Al-Haddad. Ha, tu. Nah, Arif Billah ni orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah secara khas. Itu orang panggil Arif Billah. Bukan mengenal Allah mengaji tauhid paku iman tu. Bukan hak tu. Hak tu orang panggil mengenal Allah secara am. Hak ni mengenal Allah secara khas, khusus. Hati dia tu hidup. Nah, tak ada dunia, tak ada hak lain daripada Allah, tak ada lah hati dia. Yang nampak Allah lah hati dia. Hak ni Arif Billah. Oh, nak sampai peringkat tu susah lah. Ni Imam Al-Haddad ni, Habib Abdullah Al-Haddad ni, dia dikatakan Arif Billah. Mata tak nampak. Nah, mata dia tak nampak daripada kecil lagi kena penyakit buta. Nah, buta mata daripada kecil. Tapi hati dia tu terang. Terang sungguh. Sekarang kita macam orang tak buta. Ha, boleh fikir tengok. Tu yang kita Ustaz Juniha duk baca semalam tu. Wasiat iman apa? Kalau tak silap tengok iklan dia buh tu. Wasiat iman apa? Wasiat iman. Apa dia nama kita? Wasiat iman, nasihat. Nasihat iman was, apa? Apa? Nasihat agama, wasiat iman lah. Ha, nasihat agama, wasiat iman. Tu Habib Abdullah Al-Haddad tu. Cuma hak tu yang dah diterjemah dah. Dia nasihat diniyah. Dia ada nama dia hak Arab tu. Hak tu Sayyid apa? Sayyid apa yang terjemah tu? Nasihat agama wasiat iman tu. Saya tak ingat Sayyid apa lah. Tapi Sayyid jugalah yang terjemah tu. Terjemah jadi model lah. Bahasa dia moden sikit. Tu asal kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Tengok ah kitab dia teratur dia punya karangan dia. Nah, susun cantik apa semua. Macam kita tutur nak kata nak dia banyak ni habis tu Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, Al-Haddad ni tukang besi tu orang panggil Al-Haddad. Sebab apa dia panggil tukang besi? Kan dia duk kerja teri besi yut, bukan? Nah, bukan kerja teri tu. Nah, dia ni boleh melembutkan hati orang seperti mana tukang besi melembutkan besi tu. Ha tu. Nah, kalau dia bercakap tu boleh lembut hati orang. Boleh lembut. Macam mana tukang besi boleh melembutkan besi, macam itulah dia boleh melembutkan hati. Lembut hati lagi susah. Lembut besi tak apa ada alat. Lembut hati je main. Nah, nak bagi lembut hati ni dia susah. Nah, payah. Wah, ni kerah pula tu. Dah kerah hati dia memang lazim lah. Bila kerah hati ni dia mesti payah dengar nasihat. Kalau kita nasihat, kamu dengar. Tu geng hati kerah tu. Lepas tu nak beri lembut macam mana? Ha, payah tu. Nak cakap pun tak boleh dengar. Nah, tapi Habib Abdullah Al-Haddad dia macam tu. Nah, dia boleh melembutkan hati. Nabi kita ni, ada orang nak bunuh. Waktu duduk tawah, duduk lingkar nak bunuh Nabi. Nabi kalih-kalih pegang dada. Pegang-pegang kanser terus. Tak jadi bunuh. Nah, hak sebelum tu dia benci tak angka kat Nabi tu. Lepas-lepas Nabi pegang tu. Nah, waktu tu orang yang dia paling kasih kat dunia ni Nabi. Tak ada orang lain. Ha. Nah, Nabi tak apalah tu peringkat Nabi nak. Kita jenah tepuk. Tak ada. Tak mau nak lembut. Ha, tak ada.
Lagi dia kata lagi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, siapa-siapa sajalah membelanjakan, nah membelanjakan oleh seorang lelaki. Kok mana tadi barang siapa? Barang siapa membelanjakan oleh seorang lelaki atas ahlinya. Kok pergi mana? Kalau tak ada oleh seorang lelaki tak apa. Tak apalah kita ada nak buat macam mana. Barang siapa membelanjakan atas ahlinya, dia elok kot tu je. Dia elok kot tu je. Barang siapa membelanjakan atas ahlinya. Kalau tak ada tak apa oleh seorang lelaki tu tak apalah. Maka iaitu barang siapa tadi ni? Membelanjakan atas ahli tu, barang siapa membelanjakan atas ahli tu, sedekah. Ni seperti memberi sedekah. Kat tu. Nah, seperti memberi sedekah. Kalau nak ada oleh tu, dia kena buh oleh ia baru kena. Barang siapa membelanjakan oleh ia, ia barang siapa? Atas ahlinya baru kena api kat tu. Tapi kalau tak mau buh oleh tu, tak ya. Ni terus tak apa. Ibarat ni, ambil kira ibarat lah, ibarat kita. Maka iaitu sedekah. Dan bahawa seorang lelaki sungguhnya diberi pahala di dalam belanjanya itu sekaliannya, hingga mengangkatkan satu suap kepada mulut isterinya itu pun beri pahala. Ni dapat pahala. Beri dengan mana dapat? Nak beri kat sini dengan mana dapat? Dapat pahala. Jadi orang lelaki ni diberi pahala di dalam belanjanya seorang lelaki itu sekaliannya. Apa yang kita belanja dapat pahala. Jangan risau. Nah, tu yang nak kekal pun. Nah, jangan nak simpan, simpan kat kekal apa? Lalah orang para ik cerah tu lah. Mati-mati para ik cerah tu lah. Tapi belanja bagi kena jalan sama lah. Kalau jangan belanja tak kena jalan, hak tu haram balik lah. Pergi duk beli benda haram, hak tu tak kira pahala lah. Jadi kita belanja. Nah, kita belanja, kita menafakahkan. Nah, harta kita tu dikira pahala. Hingga mengangkatkan satu suap kepada mulut isterinya itu pun beri pahalanya. Ini maksud dia beri pahala ni dapat pahala. Nah, dapat pahala. Nah, kita bagi belanja. Apa, bagi nafkah isteri ambil makanan tu suap dekat mulut, kita dapat pahala, bukan tak dapat apa. Nak pahala lebih, dia kena isteri pun kena lebih ya? Sebab suap banyak ni. Nah, kalau seorang suap sikit ya. Itu kena telefon tega tanya ya. Dan telah berkata oleh Ibnu Mubarak, wallahu a'lam.